Inspirati Indonesia. Mul, ini makhluk apaan, Mul? Saya Dracula. Saya datang. Mul, by the way, nasib tuh babi ngepet jadinya gimana, Mul? Katanya sih, tuh orang udah diserahin sama si Roni ke pihak berwajib, John. Alhamdulillah. Semoga aja di kampung kita nggak ada kejadian kayak gitu lagi deh, Mul. Serem tau nggak? Ya guys, biar kapok tuh orang. Yah, namanya juga kalau orang udah kepepet gitu, John. Mau dapat duit ya cepet aja, meski haram. Ya tapi salah juga, Mul. Nyari duit toh yang halal-halal aja. Jangan main-main kayak gitu. Dosa tau nggak? Iya ya, John. Mending main catur ya. Bisa aja kamu, Ron. Emang dasar ya lo bertiga. Bukannya pada kerja juga. Udah tahu udah siang begini, masih aja pada asik-asikan di sini. Bagus. Gimana bangsa kita mau maju kalau orang-orangnya model kayak lo bertiga? Kalau begini, mending gue kabur dah daripada pecah nih perang dunia ketiga. Iya, Mul. Cabut dah. Mau lari kemana lu, Ron? Cepetan masuk. Cuci piring sana. Iya, Mami. Siap, laksanakan. Wah, tumben nih. Beberapa hari ini si Ayul kagak nongol-nongol. Mas Mul! Gawat, Mas Mul! Astaga kamu, Yul. Mbok jangan di depan begini dong. Ntar nabrak gimana? Hihihi, iya, Mas Mul, maaf. Apa toh, Yul? Datang-datang bikin kaget aja. Gawat, Mas Mul. Apanya yang gawat sih? Ada Dracula. Apa? Aduh, Mas Mul, kok ngeremnya mendadak sih? Kepala Yul kan jadi sakit nih. Maaf Yul, abisnya kamu tadi ngagetin sih. Iya, tapi gak sampai bikin Ayul mental juga kali, Mas Mul. Iya, sorry deh Yul. Lagian kamu tadi bilang ada Dracula. Emang bener Yul? Iya Mas, bener. Ayul tuh kemarin dapat kiriman pesan dari fans Ayul yang ada di luar negeri. Katanya Dracula mau kesini Mas. Model tuyul kayak kamu kok punya fans? Emang situ artis apa? Yah Mas Mul, beneran nih. Ntar kalau semua darah orang di kampung ini diisep Dracula gimana? Mas Mul, mau jadi vampir emang? Ih ogah Yul, ntar ada taringnya. Ih serem. Nah makanya kita harus kasih tahu warga kampung ini Mas Mul. Wah iya Yul, betul juga kamu. Kamu ngapain Mul? Pakai kalung bawang putih segala. Emangnya kamu mau nyambel Mul? Wah kamu John, bisanya cuma ngecek aku aja. Ini tuh kalung penangkal vampir, John. Vampir? Gimana ceritanya, Mul? Di sini bisa ada vampir? Aku tuh tadi dapat info, John, kalau di kampung kita lagi ada Dracula. Ah, yang bener kamu, Mul. Emangnya kamu dapat info dari mana, Mul? Aku dapat info dari si Ayul, John, tadi. Aduh, Mul. Mul, omongan si Ayul kok didengerin? Ada-ada aja kamu, Mul. Yah, terserah kalau nggak percaya. Udah, Mul. Daripada mikirin vampir, mending kita ke kos Melati aja, Mul. Ngapelin gebetan kita. Hehehe. Kali aja bisa ketemu Dek Nana sama Dek Yanti. Wah, bener juga kamu ya. Yowes, bro. Kita kesana sekarang. Mul, kok anginnya dingin banget ya, Mul? Iya, John.
Apa jangan-jangan ada setan kali, John? Ah, kamu, Mul. Udah tahu serem juga, malah ngomongin setan. Hahaha, akhirnya gue nyampe juga di sini. Gue mau coba darah orang sini, ah. Kali aja beda, abisnya bosen ngisep darah orang bule melulu. Rasanya lama-lama gak ada rasanya. Kali aja darah orang sini seger-seger. Hahaha. Pada kemana ya nih orang? Orang baru jam segini, kok dari tadi sepi? Nah, akhirnya ada orang juga. Tapi kok tampaknya nggak meyakinkan ya? Ah, bodo amat dah. Keburu haus gue. Dari tadi belum minum darah. Entar yang ada modar gue. Udah ah, gue sikat sekarang aja. Mul, ini makhluk apaan, Mul? Hehehehe, saya Dracula. Saya datang untuk menghisap darah kalian. John, ini kayaknya vampir yang gue bilang tadi, John. Lari, John. Mul. Pada mau lari kemana kalian? Ayo, mau lari kemana kamu? Hahaha. Tidak, bawang putih. Aku tidak suka bawang putih. Pergi sana kamu. Nah, kamu ternyata tidak pakai bawang putih ya. Hahaha. Akan kuhisap darah kamu sekarang. Hahaha. Buset, bau banget nih orang. Lebih bau dari bawang putih. Jangan-jangan kalau gue isep darahnya, entar yang ada gue keracunan lagi. Gue ogah ah. Gila lu bro, bau lo bikin enek tau gak? Mandi 2 kali sehari woy, jangan 2 bulan sekali, gila ya lo pada. Wah hebat lo John, Dracula aja sampe gak doyan nyium bau badan lo. Hahaha, biarin aja Mul, dia gak tahu kali kalau gue belum mandi 3 hari. Duh, susah banget keluarnya. Ada Mulkidi. Aku tanya dia aja, ah. Dih, so cantik amat. Gue lebih cantik dari lu dasar. Gue cantik gak sih? Ya elah, dia molor. Cong, pocong. Cong, cong, bangun cong. Pocong, pocong. Apa sih Kun? Ganggu aja orang lagi tidur. Gue mau curhat, dengerin. Ah, Japri di WhatsApp aja lah. Gue mau tidur lagi. Ya elah cong, bentar aja. Please. Ya udah cepet apaan? Menurut lu, gue cantik gak, Cong? Bodoh. Ah, rese lu. Aduh, sakit, aduh. Rasain lu. John, gue cantik enggak? Wah.
Wah, Mbak Kunti. Ah, ya? Duh, susah banget keluarnya. Eh, ada Mulkidi. Aku tanya dia aja. Ah. Mas Mul, aku cantik enggak? Kuntilanak. Ah, tuntas juga, guys. Aduh, Mulkidi kebiasaan. Ah. Aduh. Kenapa Kun galau aja kayaknya? Cong, kenapa ya orang-orang itu takut setan? Apa gue nggak cantik ya? Hah? Lu itu sebenarnya cantik, Kun. Sumpah. Ah, masa? Iya, beneran deh. Aduh, aku seneng banget, Cong. Jadi pengen meluk akar pohon rasanya. Lu itu cantik kalau nggak pakai muka. Sarung guling. Gue cantik kan, penonton? Ngapain di sini, Cong? Sendiri aja, tumben. Mana Kunti? Biasanya berduaan terus. Ya nggak, Mul? Iya nih, John. Jomblo aja. Akhirnya kesampaian juga beli dasi sama kacamata baru. Sekarang gue jadi kelihatan makin keren kalau kayak gini nih. Mau gue pamerin . Banyak kan duit aku? Lihat nih, 2 koper aja sampai gak cukup. Wah, duit lu banyak juga ya, Yul. Iya dong, namanya juga tuyul. Bagi-bagi dong sini. Gue mau beli make up nih. Enak aja, kerja dong, kerja. Dih, dasar pelit. Ada apa tuh rame-rame? Apalagi bagi-bagi kaos kali ya, sama sembako buat pilpres ya. What? Om Pocong. Om, emang gue om lu? Wah, Om Pocong keren banget kacamatanya. Lu ngapain, Cong? Pakai gituan? Alay tahu nggak sih? Apa sih Tante Kunti? Kacamata Om keren tau. Keren apanya? Om! Woi, Mul, awas ya. Ayo kejar, John. Ngapain di sini, Cong? Sendiri aja, tumben. Mana Kunti? Biasanya berduaan terus. Ya nggak, Mul? Iya nih, John. Jomblo aja. Wah, ini John, tanda-tanda. Tanda-tanda apa, Mul? Tanda-tanda kalau dia galau lagi. Oh, ya udah, Cong, ayo ikut kami aja. Mau enggak? Iya, Cong, kita have fun gitu loh, biar kayak anak-anak milenial zaman now. Daripada galau aja? Iya, betul. Loh, kemana dia, John? Wah, lari kali, Mul. Ah, ya udahlah, mau gimana lagi? Kita pergi aja yuk, John.
Jadi kita mau kemana, guys? Eh, sejak kapan di situ, Cong? Barusan. Kok aku nggak tahu kamu naik? Namanya juga gue setan, Mul. Oh, iya sih. Lupa. Hehehe. Jadi lu berdua nih mau ngajak gue kemana? Udah ikut aja. Ntar juga kamu tahu kok kita mau kemana. Iya kan, John? Hahaha. Yoi, Mas Bro. Eh, tumben lu berdua nggak takut sama gue. Kenapa? Biasanya kalau lihat gue pasti langsung lari, kan? Oh, kalau lihat kamu lagi galau, kami malah jadi kasihan, Cong. Bukannya takut. Emang kelihatan kalau gue lagi galau? Kelihatan lah. Tuh, dari tulisan jidatmu. Jidat? Oh. Di sini kita mau ngapain, guys? Aku sama Jono mau balapan nih, Cong. Balapan liar. Yoi. Gimana, John? Siap nggak? Selalu siap, Mul. Kamu gimana, Cong? Siap nggak? Loh, kok gue ikut-ikutan sih? Ntar kalau jatuh terus luka gimana? Tenang aja, aman kok. Iya, Cong, aman. Santai aja. Serius aman? Ya udahlah, gue ikut lu aja ya, Mul. Tapi hati-hati lu ya bawa motornya. Ada gue soalnya. Siap, Cong. Ayo, John. Gimana? Mulai sekarang? Berhenti, woi, berhenti. Waduh, remnya blong lagi. Gimana nih, Cong? Yaelah, Mul, lu sih ngebut-ngebut jadi gini kan. Ya udah, lu tanggung jawab sendiri aja lah. Gue mau pindah ke si Jono aja biar lebih aman. Dadah, Mul Kidi. Duh. Wah. Loh, Cong, kok pindah sini? Aduh. Wah. Aduh, gue kira pindah ke si Jono bakal selamat. Ternyata sama aja. Aduh.